sekarang ini selasar-selasar IGD sudah kosong. Pasien sudah bisa langsung masuk ke IGD. Di dalam IGD-nya juga hanya beberapa orang pasien. Dan situasi ini terlihat di banyak rumah sakit di Jakarta. Artinya apa kalau antrian IGD sudah longgar? Artinya aliran pasien baru yang datang ke fasilitas kesehatan sudah berkurang. Tidak sebanyak pada beberapa minggu yang lalu. Nah, harapannya nanti yang keluar dari rumah sakit juga semakin banyak. Yang masuk sedikit, karena itu beban rumah sakit menjadi berkurang, tapi yang masih di dalam saat ini masih cukup banyak. Apakah ini artinya pandemi di Jakarta sudah benar-benar aman? Sama sekali belum. Kita harus hati-hati untuk memaknai ini. Kasus aktif hari ini masih 64.000. Artinya apa 64.000 itu? Artinya hari ini ada 64.000 orang yang sudah dinyatakan positif dan belum dinyatakan sembuh.